Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, itu tajuk kita pada malam ni. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu Al-Quran? Apa kelebihan orang yang belajar mengaji Al-Quran? Apa kelebihan orang-orang yang ada kaitan dengan Al-Quran, termasuk juga mengajarkan Quran? Baik. Hadisnya berbunyi, An Aliyin karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ini boleh kita baca tiga gelaran tersebut pada beliau. Boleh baca karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Boleh baca radhiyallahu ta'ala anhu, sebab beliau seorang sahabat. Dan juga boleh disebut alaihi salam. Alaihi salam bukan saya sebut. Alaihi salam ni Imam Bukhari sebut dalam kitab beliau. Disebut alaihi salam. Saya bukan syiah. Dia kata syiah bawa uzat. Tak. Sayyidina Ali ni kalau kita pujilah dengan 1,000 gelaran sekalipun, pujilah 10,000 gelaran sekalipun, beliau tetap nombor 4. Beliau tetap tak boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar. Beliau tetap tak boleh mendahului Sayyidina Umar. Dan beliau tetap di bawah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Beliau tetap nombor 4. Sebab ulama' sepakat, sahabat, kedudukan sahabat yang paling tinggi, paling tinggi sekali, ranking 4 khalifah khulafa' tu, 4 khalifah tu, yang tu paling tinggi sekali. Maknanya dari kalangan sahabat yang jumlah 100,000 lebih ni, yang paling tinggi sekali Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa boleh ting dia. Sayyidina Ali pun tak boleh ting. Yang kedua Sayyidina Umar, duduk nombor 2. Sayyidina Uthman duduk nombor 3. Yang keempat baru Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tetap nombor 4 lah. Boleh kan? Kan saya kata ustaz puji lebih syiah awak lah. Tak ada kaitan pun. Baik, sambung. Daripada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu alaihi salam radhiyallahu wa karramallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmizi. Baik. Saya rasa hadis ni tak perlu bincang panjang. Hadis ni saya rasa semua sedia maklum. Baginda bersabda, khairukum, manusia paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Siapa yang ada kitab, buat catatan sikit di bawah perkataan mengajarkan orang lain tu, buat catatan di bawah tu, tulis itu termasuk yang mengajar hukum hakam Al-Quran. Buat catatan di bawah tu, tuan. Buat catatan di bawah tu, tuan. Manusia yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran. Sama ada belajar bacaan Quran, belajar tajwidul Quran, belajar cara nak lagu Quran, belajar hukum hakam yang ada dalam Quran. Apa sahaja ilmu yang belajar ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling bagus. Nah, tak payah bincang banyak. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran, dia belajar sesuatu yang ada kaitan dengan Quran, ini manusia paling baik. Mana-mana orang yang mengajak sesuatu, sesuatu yang diajak tu ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling baik. Selesai. Boleh dapat segala tu? Selesai. Lepas tu ayah-ayah yang mengaji malam ni, bahasa mudah kita ambil lah. Siapa nak jadi orang baik, kaitkan diri kita dengan Quran. InsyaAllah kita jadi baik. Siapa nak jadi baik, kaitkan diri kita dengan Quran. Sama ada belajar baca ke, belajar apa, duduk dengan Quran ke, sentiasa telaah Quran ke, mengaji ilmu yang ada dalam Quran ke, belajar hukum hakam agama yang ada dalam Quran ke, apa saja kaitan hidup kita dengan Quran, kita akan jadi orang baik. Itu satu. Boleh faham noh? Nak bagi mudah faham ya. Dan yang kedua, siapa nak cari orang baik? Itulah, nak cari orang baik untuk kawan. Kan kita diminta bersahabat dengan orang baik-baik. Siapa nak cari orang baik-baik? Siapa nak cari menantu yang baik-baik? Siapa nak cari partnership yang baik-baik? Siapa nak menega, nak cari kawan yang baik-baik? Cari orang yang ada kaitan dengan Quran. Kalau hidup dia tu ada kaitan dengan Quran, insya-Allah dia orang baik. Tu ya. Faham tak bahasa? Nak bagi bahasa senang Kan? Kami nak cari Ustaz menantu hak bagus-bagus. Tengok hidup dia ada tak kaitan dengan Quran.
Tengok-tengok ada ustaz, dia ni mengaji Quran ustaz, belajar Quran dengan tok guru sekian-sekian dulu. Dia ni duk mengaji agama ustaz. Okey, ada kaitan dengan Quran. Insya-Allah dia jadi orang baik. Sikit-sikit rongak-rongak tu ada biasalah. Tapi insya-Allah dia akan jadi orang baik. Pasal dia hidup dia ada kaitan dengan benda yang paling agung dalam alam ni, itu Quran. Tu ya. Ya noh, insya-Allah lah, mudah-mudahan. Kita baca terjemahan sikit. Baca huraian dia. Baik. Cuba tengok Syekh Fahmi kata apa. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Tengok, satu-satunya kitab, ayah belilah kitab apa-apa teh muka bumi ini, di awal kitab akan disebut kalau ada kekurangan, kalau ada kecacatan, kalau ada benda yang salah, mohon maaf daripada penulis, mohon maaf daripada pengarang, mohon maaf daripada penyusun. Tapi ada satu kitab ya. Awal-awal kitab lagi sebut dah. Zalikal kitab. Kitab Al-Quran ini. La raiba fih. Tak ada keraguan ni. Masa berkampung kita ni. Tak ada cacat. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Satu-satunya kitab. Yang awal-awal kitab bagi tahu. Kitab ni tak ada kurang. Tak ada cacat. Tak ada ragu. Tak ada apa. Tak ada semua dah. Boleh no? Selesai. Baik. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup atas muka bumi ini. Okay? Yang ini pun saya rasa tak perlu ulang. Semua sedia maklum. Quran jadi apa Ustaz? Kalau ni saya sebut sikit. No? Kalau almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Tok Guru ni Abdul Aziz pun nak sebut. Dia kata Quran ni kalau kita nak bahasakan sehari ni, kita sebut kertas kerja. Ha, Quran ni fungsi dia seumpama kertas kerja. Kita nak buat projek apa pun, kita ada perlu ada kertas kerja. Ada plan, ada apa, ada anggaran perbelanjaan apa, ada kertas kerja. Dan kita kalau bagi projek dengan orang, ataupun orang bagi projek bagi kita, buat kerja, nak buat projek, nak buat apa pun, kena ikut kertas kerja. Kalau buat ikut kertas kerja, kira okey lah, projek tu berjaya. Pasal buat kerja, buat projek, ikut kertas kerja. Okay. Allah Ta'ala bagi kepada kita, hidup atas muka bumi ni, Allah Ta'ala bagi Quran. Quran itu kotak kerja kita. Follow kita punya tempat untuk pandu. Siapa hidup atas muka bumi, ikut kotak kerja. Ikut Quran tersebut. InsyaAllah, hidup dia berjaya. Siapa hidup atas dunia, tak ikut kotak kerja yang Tuhan bagi. Hidup dia rosak. Faham tak bahasa? No? Kotak kerja, senang. No? Nak sebut kata dia pedoman. Baik. Segala undang-undangnya adalah benar. Apa yang ada dalam Quran, peraturan apa yang ada dalam Quran, daripada hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, negeri, negara, daripada hidup, macam mana hidup, hubungan dengan Tuhan, hubungan, apa saja peraturan dalam Quran, semuanya benar. Dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Ha. Maknanya Quran ini relevan, Ustaz. Relevan, dulu, kini, selamanya. Lepas tu kalau ada orang cakap, dulu kita ada dengar nada-nada ni bunyi juga lah. Quran ni dulu boleh lah. Lah tak sesuai. Orang ni tak reti Quran maknanya. Quran ni, hukum Quran ni dulu boleh lah pakai. Lah tak boleh pakai. Orang ni tak reti maknanya. Dia kata, hukum ni dulu boleh lah. Law tak sesuai. Pun tak reti maknanya. Tuhan buat kita, Tuhan buat. Tuhan buat kita. Dia bagi panduan benda kita tu. Panduan tu sesuai sampai bila-bila. Tu ya. Boleh dapat sekat tu, no? Boleh tiap cara macam tu lah. Nah, insyaAllah. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah. Ia akan dipelihara daripada diubah, ditambah atau dikurangi. Al-Quran, kurniaan daripada Allah. Segala macam perkara yang ada di muka bumi ini, segala apa sahaja, semua dalam Quran. Ayah-ayah yang mana ada kitab, boleh buat catitan sikit. Nah, buat catitan, buat catik kat tepi buku pun tak apalah. Tulis kat tepi buku tu. Saya nak sebut dalam perkataan yang mudah. Ha? Macam mana? Nak sebut kata Quran ni, kan ada lebih kurang 6,300 ayat tu. Ada 114 surah. Ada 30 juzuk dalam Quran. Quran yang 30 juzuk tu, yang 6,000 ayat lebih ni. Pergi balik, dia cerita tentang apa Ustaz? Apa kita panggil apa? Nak sebut apa? Nak sebut asas pun tak tepat lah. Kalau bahasa kampung kita tadi nak sebut dalam Quran ni 6,000 lebih ayat tu dia berkisar tentang apa? Apa cerita ni? Apa benda yang ada dalam Quran ni? Dia pada ada empat.
Pimai pi balik cerita empat ni. Yang pertama cerita tentang apa Ustaz? 6,000 lebih ayat Quran tu. Dalam Quran ni Allah Ta'ala cerita tentang apa? Nombor satu lagi. Nombor satu. Tulis situ. Al-Ahkam. Hukum hakam. Leh tu. Maknanya dalam Quran 1,400 ayat tu. 6,000 lebih ayat tu. Cerita tentang apa Ustaz? Cerita nombor satu sekali. Banyak dalam tu cerita tentang hukum hakam. Dan tak silap saya surah yang paling banyak kali hukum hakam. Suratul Baqarah. Tengok dua juzuk sengah pada nombor satu cerita tentang hukum hakam. Nombor dua tulis kat situ dalam Quran 6,000 lebih tu Ustaz cerita tentang apa Ustaz? Nombor dua tulis situ tazkirah. Tazkirah ataupun perkataan Melayu kita peringatan. Lepas tu dalam Quran ada cerita tentang apa syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat, cerita tentang apa. Tak siapa Ustaz? Abang meringat. Nombor tiga, dalam Quran ada qasas. Qasas. Qasas ni, kalau ejaan Melayu dia, Q-A-S-A-S. Qasas. Bahasa Melayu kita panggil kisah. Kisah. Jamak dia qasas. Cerita lah. Cerita. Lepas tu dalam Quran kita tengok, daripada surah tu Al-Baqarah pun kita tahu. Cerita Baqarah, cerita apa? Cerita lembu zaman Nabi Musa. Sampai belakang semua cerita. Cerita pasal semut, cerita pasal lebah, cerita pasal Nabi Sulaiman, cerita Nabi-Nabi, cerita umat dahulu. Qasas, cerita. Yang mana dalam setiap cerita tersebut ada pengajaran. Pengajaran tu boleh pakai sampai mati. Sampai kiamat. Tiga. Dan yang keempat, dalam Quran 6,000 lebih ayat tu ada siyasah. Siyasah. Siasah ni kalau kita terjemah bahasa law, bahasa model law lah, dia panggil politik. Tak kira orang kata pula, dalam Quran cerita politik ke Ustaz? Politik tu maksud dia tata cara mentadbir. Macam mana cara nak tadbir. Rupanya dalam Quran, rupanya ada siasah, ada politik. Politik ni maksud dia tata cara mentadbir. Macam mana cara nak tadbir. Nak tadbir orang diri macam mana? Nak tadbir rumah tangga ada cara dalam Quran. Quran ajak cara. Cara nak tadbir tu dia bagi politik, politik rumah tangga. Nak tadbir masyarakat, nak tadbir negeri, nak hatta nak tadbir masjid pun ada. Kan Allah Taala sebut innama ya'muru masajidallah, hanya sahaja yang layak memakmurkan rumah-rumah Tuhan ni siapa? Orang yang beriman sekian tu. 4-5 syarat tu. Tu tata cara mentadbir. Ada dalam Quran, ada. Sebab itu orang yang kata, kan dulu kita dengar kan, politik, agama. Ha, dia, orang ni cara tak langsung, dia mengasingkan sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Maksud politik tu maksudnya tata cara mentadbir. Hak bak parti ke apa, hak tu bak lain. Nak sebut kata tata cara mentadbir. Ni, kita nak bagi apa? Asas ataupun isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah, sebab tu, Syekh kita sebut, Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pengajaran. Semuanya dipelihara, tak ada ditambah, tak ada kurang. Baik. Poin dia kat sini, siapa ada kitab, garis. Poin dia di sini. Oleh itu, oleh sebab Quran ni komplit, lengkap, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, maka akan menjadi mulia dan berharga. Sebab itu bila Quran ni satu perkara yang sangat lengkap, siapa-siapa yang ada kaitan dengan Quran tu orang baik. Dia panggil muallaq sebab hidup dia tu sangkut dengan Quran, dia bagus. Dia ada kaitan dengan Quran, bagus. Dia belajar Quran, dia bagus. Dia mengajar Quran, dia bagus. Dia mengaji Quran, bagus. Dia hidup bantu orang yang ada kaitan dengan Quran, bagus. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran, hak tu paling bagus. Tengok Syekh sebut di sini, mulai dari membacanya, tak kiralah siapa rajin baca Quran, insya-Allah dia jadi bagus. Menghafalnya, hafal Quran, bagus. Mendalami isi dan kandungannya, maksud dia mengaji hukum hakam yang ada dalam Quran, mengaji ilmu agama, yang ilmu agama tu asas dia pada Quran, bagus. Mengajarkannya, mengajar Quran, bagus. Dan juga mengajarkannya kepada orang lain, bagus, dan sebagainya. Allahu akbar. Sebab tu ayah-ayah yang main mengaji malam ni, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, ada satu orang ulama dulu, tak silap saya, ni anak murid Sayyidina Uthman. Hadis ni ada riwayat lain, Sayyidina Uthman riwayat tak. Anak murid Sayyidina Uthman, tak silap saya, namanya Abdullah, Al-Imam Abdullah As-Sulami.
dia bila mengaji hadis berkaitan dengan manusia paling baik, orang yang mengaji Quran, mengajar Quran. Dia dengar-dengar hadis tu, dia berhenti buat kerja lain. Last sekali apa dia buat? Dia pergi duduk di masjid di Kufah, di Iraq. Dia pergi duduk kat masjid tu, mengajar Quran. Hampir 10 tahun. Lepas-lepas pergi mengaji, jumpa hadis tu, manusia paling bagus, orang belajar Quran, orang mengajar Quran. Berhenti buat kerja lain. Pergi duduk di masjid Kufah, mengajar Quran. Itu rasa yang main mengaji malam ni boleh kot. Ayah-ayah kokok lah. Ibu-ibu yang ada di belakang. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni. Ayah-ayah dah pencin. Allah Ta'ala bagi. Lepas tanggungjawab banyak. Anak pun lepas belakang dah. Anak-anak sekolah lagi tak ada lah. Kemudian dengan kerja pun lepas mu lepas dah. Kita diberikan rezeki oleh Allah. Mahir sikit tentang Al-Quran. Retilah tentang Quran. Ustaz. Apa salahnya? Kita bantu khidmat pada umat pula dengan Quran. Paling tidak, biar kita mati dalam keadaan kita ada kaitan dengan Quran. Lagi ada. Ustaz, saya tak reti apa, Ustaz. Saya reti ni mengajak alif bata boleh, Ustaz. Kalau rasa boleh mengajak alif bata, ajaklah Quran. Sebab alif bata juga huruf yang ada dalam Quran. Boleh ajak alif bata, ajak. Saya boleh mengajak cucu, Ustaz. Ajak. Apa saja yang ada ruang kaitan dia dengan Quran, ambil sebelum kita mati. Sebab ada satu hadis Nabi sebut khamsatun, ada lima kolong-kolongan manusia, lima jenis orang. Kalau dia mati, orang pasti ingat, orang pasti kenang, orang akan rasa hilang. Saya tak ada nak ingat lima-lima, tapi salah satu dia orang yang mengajar Quran. Orang mengajar Quran, dia mati, orang semua ingat. Pasal kalau dia mati, hilang. Nak cari macam dia balik, tak ada dah. Understand? Any question? Soalan? Boleh no? InsyaAllah no? Carilah, cari ruang. Tambahlah PKP dan sebagainya. Boleh kan? Pakai-pakai ajak anak, ajak cucu. Ada anak jiran ke apa, seorang dua, abang ada hampa, duk merayau, meratam eh. Tuk cik ajak, ajak Quran. Jadi eh? Ustaz, dia pun tak bayar, Ustaz. Tak apa. Orang yang hampir dengan Quran, dia akan dapat habuan paling besar. Ini. Saya tak bawa kitab, minta maaf. Tapi Nabi sebut dalam simple, ya. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ada orang beramal dengan zikir. Ada orang beramal dengan hizib. Ada orang beramal dengan wirid tu, wirid ni. Bangun pergi baca ni. Bangun tengah malam baca ni. Sat lagi buat ni, sat lagi buat ni. Rupanya orang yang banyak berzikir, banyak wirid, banyak apa. Tapi seorang ni manusia ni, dia rajin baca Quran ya. Dia hidup dia Quran ya. Pagi baca Quran, tengah hari baca Quran, masa kosong baca Quran, malam baca Quran. Dia nak beramai dengan zikir-zikir apa, dia tak reti. Dia baca Quran ya. Rupanya Allah Ta'ala sebut, aku akan bagi kat dia, kat orang yang baca Quran ni, lebih banyak daripada orang yang berzikir. Kalau kita dengar ni, contoh simple lah. Ada orang kata, Ustaz, siapa apa berzikir sekian-sekian ni, Allah Ta'ala bagi rezeki murah, hati tenang, bagi kelebihan sekian-sekian. Kau ni baca Quran ya? Rupanya dia dapat lebih daripada hak zikir ni dapat. Tak mau eh, rugi. Faham ke saya duduk tu? Boleh no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil tentang kelebihan ni. Baik. Nah, kata Syekh Fahmi, nah, barang siapa belajar ataupun mengajar Quran, bererti dia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia, sangat tinggi darjat dan sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita yang mengaji malam ni, mudah-mudahan jadilah orang yang ada kaitan dengan Quran. Tak boleh jadi orang yang mengajar Quran, jadi orang yang belajar Quran. Tak boleh jadi orang yang mengajar hukum hakam Quran, jadi orang yang belajar hukum hakam Quran. Jadilah mudah-mudahan hidup kita dapat keberkatan dunia akhirat. InsyaAllah. Selesai satu. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang ke-13. Boleh buat noh? Kau masa tak mengizinkan kan? Macam mana kan? Boleh satu lagi? Nah, sikit ya? InsyaAllah. Masuk isyak kita berhenti. Noh? Baik. Yang ni, poin ni kena ambil perhatian sikit lah. Hadis yang ke-13, tajuk kita malam ni, orang alim itu tawaduk dan berwibawa.
Orang alim itu tawaduk, yakni merendah diri dan berwibawa. Dia ada haibah dia. Dia ada gah dia sendiri. Orang alim ni. Kalau boleh, siapa yang ada kitab, buat catatan tulis kat tepi buku tu. Tulis itu, kena jaga adab dengan orang alim. Tulis itu. Tulis kat tepi buku tu, kena jaga adab dengan orang alim. Rupanya di antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, tolong jaga adab. Ayah-ayah kalau duduk dengan orang alim. Kan? Saya rasa di sini pun ramai tok guru yang alim-alim. Yang kita panggil dia sebagai tok guru, kadang syekh dan sebagainya, dia pun alim. Jadi bila kita duduk dengan mereka, adab kita dengan mereka kena jaga. Antara yang paling simple sekali, jangan cakap, melainkan minta izin dulu. Kadang-kadang kita jenis ada tutup guru yang besar-besar, yang hebat mai. Kadang kita ni ramah, rabung, sembang rabung. Dengan kawan-kawan sembang rabung tak apa. Tapi dengan orang alim, jangan duk sembang rabung sangat depan dia. Jangan duk buat sembang kemah ni, tutup guru mai ni, oh, saya macam ni, ni rumah saya ni, ni tanah saya. Rupanya dengan orang alim dia tak boleh buat macam tu. Sama-sama kawan tak apa. Dengan orang alim jangan. Dia ada haibah dia sendiri. Kita ada adab kita dengan orang-orang alim ni. Kan, sama-sama kita tak apa nak codong macam mana, tak apa. Dengan orang alim ni dia ada cara dia. No? Nanti kita akan tengok sikit-sikit lah. Baik. Cuba tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, atau kama qala akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawaduk bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani. Baik, cuba tengok keterangan di bawah. Saya tak mau panjang-panjang sangat noh, pasal masa tak mengizinkan, takut lagi tak habis. Cuba tengok huraian. Baik. Orang yang alim itu, orang alim ni bukan sahaja menyimpan segudang ilmu di dalam dada. Orang alim bukan setakat ilmu dia banyak, tidak. Bukan setakat ilmu saja, tidak. Tetapi juga dari segi lahiriahnya dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Orang alim ni bukan setakat pada ilmunya sahaja, tapi lahiriah luaran dia pun boleh dilihat dia ni alim. Apa maksud dia Ustaz? Maksud mudah dia, orang alim ini, orang alim yang betul-betul alim, dia akan beramal dengan ilmu dia. Itu bahasa mudah dia lah. Orang alim akan beramal dengan ilmu dia. Dia akan buat apa yang dia mengaji. Bila dia buat apa yang dia mengaji, bila dia amalkan apa yang dia ketahui, rupanya Allah Ta'ala akan pancarkan jalal. Gah diri dia tu, gah ilmu tu akan terpancar pada orang alim. Orang tengok dia, orang tahu ni orang alim. Orang tengok dia, orang rasa segan. Sebab tu ibu-ibu perasan tak? Ibu-ibu kalau kadang jumpa tok guru yang alim, kadang dia kadang biasa aja, tapi kita segan dengan dia. Dia duduk depan kita, kita segan. Kita nak cakap dengan dia pun kita segan. Padahal dia manusia, kita manusia. Tapi disebabkan ilmu yang ada pada dada dia, disebabkan amalan dia kepada ilmu dia, dia beramal dengan ilmu, kita tengok dia, kita jadi segan. Goh ilmu dia tu menyebabkan kita jadi segan. Jalal ilmu tu menyebabkan kita jadi segan dengan dia. Baik. Keilmuan dapat dilihat dari segi pakaian. Boleh tengok orang alim, pakaian dia pun mencerminkan kata dia orang berilmu. Akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lainnya. Ini kita boleh tengok. Sebab apa orang alim menjaga pakaian, orang alim menjaga percakapan, orang alim menjaga tingkah laku, yang jaga makan minum, jaga sampai kadang sembang pun. Kenapa orang alim ni sangat menjaga? Antaranya ulama sebut, untuk jaga ilmu yang dia tanggung. Rupanya ilmu yang ditanggung ni, dia perlu dijaga. Sebab tu ayah-ayah tengok, kalau perasan lah, tok-tok guru dulu, mana ada makan di kedai, tok-tok guru dulu. Dia jaga muruah, dia pun tak makan di kedai. Bukan makan kedai, makan di kedai. Kadang kita jumpa, siapa tok-tok guru tak makan di kedai? Rupanya antaranya nak jaga muruah, nak jaga ilmu yang dia tanggung. Mulut, kadang kita tengok, kita maki sedap-sedap dah.
Tapi mereka tak maki. Mulut sentiasa dijaga. Mulut tak banyak cakap. Sebab apa? Nak jaga ilmu yang ditanggung. Itu orang alim. Dah dapat no? Selesai. Baik. Ketenteraman diri dan kewibawaan peribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tidak dapat tidak pada diri seorang yang alim itu. Sebab itu bila orang alim, dia beramal dengan ilmu, dia menjaga ilmu yang ditanggungnya, kita akan tengok keadaan dia sangat berbeza dengan kita. Nampak tenteram, nampak tenang, nampak haibah, nampak hebat tu. Ha? Tu orang alim. Bila dia beramal dengan ilmu, dia menjaga ilmunya. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, tawaduk dan berwibawa. Bila dia menjaga ilmunya, ilmunya akan menjadikan dia itu seorang yang hebat dari sudut kedudukannya. Tawaduk, merendah diri dan juga berwibawa. Saya sebut ringkas-ringkas macam inilah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni. Kalau kita perasan orang alim ni, ni kita buat contoh simple lah, orang alim. Orang alim kita tengok mereka hebat dengan ilmu, mereka Allah Ta'ala bagi berkat ilmu pada mereka yang banyak. Rupanya antara sifat mereka, mereka sangat menjaga adab, menjaga, bahasa mudah kita sebut, jaga ilmu yang dia bawa tu. Saya buat contoh simple sudah. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Pernah dengar Imam Nawawi? Imam Nawawi pernah satu kali tok guru dia panggil makan di rumah. Imam Kamal Irbili, tok guru dia. Tok guru kata, Nawawi, jom. Nama Imam Nawawi apa, Abu Zakaria Yahya, tapi kita panggil Nawawi lah senang. Nawawi, jom makan di rumah. Imam Nawawi kata, minta maaf tok guru, saya ada uzur syar'i. Uzur syar'i maksud dia saya ada uzur yang memang tak boleh nak pi. Bagi tahu siap-siap tak boleh nak pi. Nah, dia kalau orang abang uzur syar'i, kita jangan duk tanya, siapa tak boleh pi? Uzur syar'i kat mana? Tak boleh. Kan? Kalau orang tu bak, saya ada uzur syar'i. Okey, selesai. Kita tak payah duk paksa tanya korek. Selesai. Jadi, Imam Nawawi tak pi. Tok guru pun tak apa dah. Anak murid kata ada uzur syar'i. Tak boleh nak pi. Okey, tak apa. Kawan-kawan Imam Nawawi tanya. Wahai Imam Nawawi, masa tu kawan-kawan lah tanya kan. Pasal apa tok tak pi? Tok guru ajak. Tok guru ajak panggil makan di rumah. Pasal apa tak pi? Tak, Imam Nawawi jawab apa? Imam Nawawi kata, aku takut. Aku takut waktu Tok Guru menghidangkan makanan nanti, waktu dia letak makanan nanti, Tok Guru berkenan dengan lauk tu. Tok Guru dia suka dengan lauk tu. Dan pada masa yang sama, aku pun suka dengan lauk tu juga. Aku takut aku mendahului Tok Guru. Aku awal pada Tok Guru menyukai lauk tersebut. Ini dikira tidak beradab dengan guru. Dia kata, bukan apa, aku takut sekejap lagi Tok Guru tak lauk hidang makan. Tok Guru berkenan lauk tu. Tiba-tiba aku pun teringin lauk tu juga. Aku takut aku mendahului Tok Guru dalam teringin tu. Itu dikira tidak beradab. Tu yang lahir buat tengok, tawaduk sampai tahap macam tu, jaga sampai tahap macam tu. Akhirnya jadi Imam Nawawi. Allah tak bagi, Allah Ta'ala bagi umur tak panjang, 45 tahun ni. Tapi cuba tengok. Umurnya sampai sekarang ada. Sampai lah orang mengaji kitab. Kalau mazhab Syafi'i, pasti takkan lari daripada nama Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkat adab dia sampai tahap macam tu, Allah Ta'ala bagi. Ulama' sebut, kitab nombor dua paling intishar. Intishar ni bagi paling tersebar. Dalam dunia ni, kitab yang paling tersebar dalam dunia, pergi mana tempat pun ada, nombor satu Quran. Itu tak ada ting, tak ada tandingan. Nombor dua, kitab yang tersebar seluruh dunia, pi negara, hatta negara Syiah pun ada. Kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam Nawawi. Ada orang bela, pi lah negara mana pun, mau baca kitab tu. Ada tempat baca kitab tu. Nak bagitahu kata berkat kitab Imam Nawawi. Tapi masa mengaji, buat tengok ah, Tok Guru ajak panggil makan pun, takut tidak beradab dengan Tok Guru. Ulama' dulu macam tu. Lepas tu kita yang mengaji rupanya kena macam tu. Nah, dengan orang-orang alim, kita kena macam tu. Baru keberkatan tu turun pada kita. No? Lepas tu ayah-ayah kalau perhati tengok ni. Kan dia paduk viral. Al-Fadhil Tok Guru kita juga lah. Fadhil Ustaz Ridhaudin. Budu Wahab. Dia panggil Ustaz Saddin, penduk. Ustaz Din lah. Eh? Saya pun kena adik-beradik dengan beliau. Tak Johor pun. Ya.
Bila tengok Ustaz Din, orang minta kan depa viral video pendek tu. Mesti tu tu adab tu. Depa panggil beliau, depa jemput beliau, sambung mengajar kitab yang dulu almarhum Tok Guru Haji Saleh. Tok Guru beliau mengajar, Tok Guru Haji Saleh mengajar. Bila Tok Guru Haji Saleh meninggal dunia, orang masjid tu, orang tempat tu jemput beliau untuk ganti tempat Tok Guru eh. Dia kata tak boleh. Dia tak boleh. Adab. Nampak? Adab. Lepas tu bila adab dengan guru tu, Allahu Akbar agung. Akhirnya Allah Ta'ala angkat beliau. Di antara orang yang disebut dalam masa muda lah. Lalu ni kalau orang cari pakar dalam bidang tauhid, nak cari kohak kemah dalam bidang tauhid, salah seorang dia ada di negeri Pulau Pinang. Tanjung mana pun pada lunai. Kalau ada ruang, pergi mengaji. Tak ada. Tok Guru Haji Ridhauddin. Pergi mengaji. Ni satu Malaysia akui. Boleh noh, insya-Allah noh. Saya minta izin berhabis eh. Noh, masa tak berizin kan? Cukup baik. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya. Orang alim, walaupun dia alim macam mana pun, kita boleh tengok kadang dia ada tok guru, dengan tok guru dia pun dia masih beradab, dia cukup beradab dengan guru dia. Ni kesan daripada ilmu. Maka dengan itu, minta maaf, maka kelihatan ia sangat tawaduk dan merendah diri. Maka dengan itu, adab yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan bermanfaat. Nah, poin nak sebut kata kena jaga adab lah. Itu poin dia di situ. No? Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama, orang alim. Alim macam mana pun kena beradab dengan guru. Sebab itu ayah-ayah yang mengaji malam ni, sama. Kita sama lah. Orang alim tu kalau dia umur 70 tahun sekalipun, ada tok guru dia umur 80, dia tetap kena hormat pada tok guru dia. Dia tak boleh duduk perasan kemah. Kita mengaji, kita ada tok guru, kita lah ada PhD contoh. Yang ada sebelah kita ni tu tok guru kita, tapi tok guru mengajar alik bata. Dia mengajar alik bata kat kita macam kita kecil tu. Tapi umur dia panjang. Kita lah PhD lah, umur 50 ada PhD. Dia duduk kampung ya, ajar alik bata kat kita. Wajib bagi kita menghormati dia. Tak boleh duduk rasa kemah aku ada PhD. Dia ni apa, alik bata, mengajak aku lho. Dah. Dia tak boleh duduk rasa kemah, tak boleh. Tetap wajib kena menghormati orang. Tu ada. You know, kita lah tengok, oh, duduk rasa kemah. Kita kemah pada tu. Kita kemah pada cikgu kita. Nah, cikgu kita dulu ajak matematik sekolah rendah. Jumpa tu cikgu kita tu betul. Tengok ah. Tak ada apa doh. Baru pencen ya. Sekolah rendah. Aku ngajak universiti. Nah, jaga adab akan meninggikan kedudukan seseorang. Baik. Walaupun kini dia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun dia mesti bersifat tawaduk terhadap guru yang pernah mengajarnya. Sebab tu penting ni, adab seumpama ni sangat penting. Cukup-cukup penting dalam kita menitik beratkan adab. Sebab tu nanti kalau ada rezeki, tak tahulah kalau ada rezeki panjang umur, ayah-ayah boleh cari dalam internet pun boleh cari. Cari kitab berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Banyak. Ada Bussamiq Mutawal Mutakallim ada, Ta'lim Muta'lim ada. Banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang adab, cara, kaedah, akhlak dalam menuntut ilmu. Memang kena ada benda macam ni. Nah, khususnya beradab dengan guru yang pernah mengajarkan, mengajar kita. Saya ada cerita banyak tapi takut lagi masa tak mengizinkan. No, cuma poin kita nak sebut beradablah. Nah, insya-Allah. Boleh kan? Insya-Allah nah. Sebagai penutup, ni ada satu kalam kita boleh ambil sama-sama sekadar renungan sajalah berkait dengan tajuk ni juga. Ada satu pepatah Arab sebut al-ilmu harbun lil fata muta'ali kasaili harbun lil makanil 'ali. Ilmu dia bermusuh, al-ilmu harbun, ilmu ni dia berperang, dia bermusuh, dia tak mau, dia tak berkenan. Lil fata muta'ali, dia cukup tak mau dengan orang sombong, orang belagak, dia cukup tak mau. Sebab tu nak menuntut ilmu, jangan belagak. Ngaji, jangan belagak. Dah jadi hebat teramana pun, jangan belagak. Ilmu dia cukup tak mau dengan orang belagak. Kasaili, macam mana ayak banjir, ayak bah. Harbun lil makanil ali,
Ayat bah, ayat banjir ni, dia bermusuh. Dia tak mau tempat tinggi. Kan ayat bila turun, dekat tempat tinggi dia tak mau. Dia akan turun bertakung di tempat bawah. Yang kat lembah, dekat lopak, dia takung tempat bawah. Sama macam ilmu. Ilmu akan dapat banyak dekat orang yang merendah diri. Ilmu cukup tak mau dekat orang hak belagak pandai. Dia duduk belagak, tak mau. No? Jadi mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran.